akan diisi oleh siapa? Masih coba untuk bertahan di dalam kotak terlebih dahulu. Ternyata ada teman-teman dari ada pelatih yang terkenal dan ada juga seorang Yis yang terkena dan kali ini masih coba diputar terlebih dahulu. Gimana kita melihatkan dari seorang tercer sendirian berhasil cepat dari seorang man gak sempat untuk langsung coba dibalas karena kalau kita perhatikan juga ada teman dari arah NXL yang coba join kali ini tercer sendirian dari arah BDRX Oxy. Ya itu seorang Lulu menjadi lone survivor dan harus cabut menyelamatkan posisi timnya. Coba dibuka sesuatu yang bayangkan terlebih dahulu. Dan kalau kita lihat neraka sudah mulai dihajar dengan 3 orang, dikejar dari berbagai posisi. Neraka mulai terkena down. Coba berduel di luar tangga terlebih dahulu. Neraka bakal coba langsung dihilangkan begitu saja. Rehan kami masih coba menunggu. Hadir ke satu tim. Gue boleh coba join. Udah ada crown yang dibuka di seorang Rehan. Coba tepat, gak bisa resek Rehan. Harus kandang dan puas di posisi 9. AAP Esports mulai hadir kali ini. Yes. Bakal coba mengacak-acak teman-teman dari Raja TLS kali ini. Ditembak dengan satu AK-nya. Tapi masih coba berputar terlebih dahulu. Udah ada Krono dan dari Razeldus Navid. Harus puas dan pulang di posisi 8. Observatory dicari, diburu. Atau respon cepat gimana granat bakal coba dilempar. Udah hujan granat saling balas. Kali ini saling oper aja dari seorang Zant. Sudah mulai terkena dan terpantau kepala ya sama seorang Baby. Kalau kita perhatikan juga bakal coba masuk dari seorang Baby. Udah ada keluar yang coba di pop up kait. Terkandung. Udah coba langsung di NK kali ini. Ya, ternyata jangan dari seorang Baby gagal. Gendis juga gagal tapi siapa sangka ada seorang Vintiar belakang dengan satu karnya, dual karnya berhasil mengamankan posisi seorang League dan satu tim tadi harus puas di posisi ke-6. Ini spam like-nya karena gue lihat-lihat itu like-nya masih kurang. Banyak aja belum view-nya, naikin dulu dari arah view-nya dan juga dari arah like-nya ya. Kita tembusin dulu karena 3.000 untuk game pertama supaya bisa ke arah 10.000 nantinya. Yo. Yang belum like, gaskan Navistar. Coba mengintip karena seorang Kaisa tapi gak bakal udah berbuat banyak juga. Satu orang tersisa, Skyship gak mau kasih poin dan ini dia. PPM Wonderkid berhasil mendapatkan Buya. 7 Jerman 13 udah mulai terpantau crossroad dan terdengar suara tembakan terlebih dahulu. Sentral juga di mana seorang Zat sudah masuk ke Navistar. Masuk ke dalam bentuk bubuk. Satu yang paling banyak masih coba mengucapkan berhasil berbarang satu dari Aradik. Tapi gak langsung coba di end. Masih ada digunakan. Mainnya sama seorang Sipit. Tapi Sipit berhasil dikembangkan. Dia terkena dengan sisi depan Zan. Harus coba ditolong dulu. Tapi berhasil dari seorang Dix untuk mengamankan satu pundi-pundi point kill. Tersisa satu orang dari Restasi. Enggak, ternyata masih ada dua orang. John dan juga Dennis kali ini. Kalau kita udah bakal coba diajar terlebih dahulu. Tapi dari John masih coba menahan. Di mana? Kalau kita perhatikan dari arah Dennis juga masih sama. Coba menahan terlebih dahulu. Bakal coba dilempar dengan satu granat kali ini. Masuk granat yang enggak, sayang sekali. Masih ada Glual yang menutupi jalan granatnya. Oke, enggak. Ternyata masih ada Krono lagi-lagi. Tepat waktu. Dua lawan tiga kali ini. Stasip sedikit kesulitan. Coba bertahan di dalam rumah Tayo terlebih dahulu. Seorang John sudah ada main lagi. Biar Krono juga bakal coba di open kali ini. Coba untuk bertahan. Coba melepaskan itu sempit Danis. Benar-benar low dan udah mulai terkena dan gak bakal bisa bertahan di arah dalam. Masih coba berduel dan berjalan dengan satu MP. Pas bisa. Ini baru puas di posisi ke-12. Kita beralih ke Rowell yang sudah terlihat sendirian kali ini. Masih ada medkit juga. Tapi lo lihat benar-benar low. Rasugor Rehan cukup mengamuk di arah sentral. Harus coba dicari lagi satu orang ya. Di manakah dia? Di arahnya dua. Masih coba diputerin. Masih coba untuk dicari. Di searching. Belum ketemu. Apa yang terjadi? Bakal coba ngelut dulu kah? Ngelut dulu kayaknya. Coba nurunin tempo. Coba kalem-kalem aja. Aduh. Rio hadir bang. Mantap. Di posisi Rasha mulai terkena dan kali ini Aurel berhasil lawan satu terkena dan. Bakal coba dibangunin terlebih dahulu. Tapi dia terkena juga. Udah mulai terkena. Aurel coba menyalakan nyawa seorang Rasha. Justru dia juga harus terkena dan. BDRX mulai memanas. Bang Aji 7, Bang Aji 7 sudah mulai galak kayaknya ya sama anak-anak BDRX sampai sekarang lo lihat BDRX mengamuk. Lihat
terlebih dahulu untuk orang tersisa, tapi dari orang Dutch harus coba. Coba untuk bertahan, gak bisa. Evo Junior harus tumbang di posisi ke-10. Dan juga teman-teman dari Raab yang coba menyisir area dengan langsung menggunakan formasi 1-1-1. Bergerak secara bersamaan, Ai bakal coba langsung ngegas terlebih dahulu. Langsung ada glue wall juga coba digunakan. Clue sudah sadar posisi dari masing-masing dari arah tim Rush dan juga Rush juga Rehan ya kali ini. Bakal coba dihajar terlebih dahulu dengan satu pitolnya dari seorang Ai kali ini. Masih cukup agresif dengan dual vektornya juga sudah mulai dipersiapkan. Awas! Oh, mendapatkan satu tangga. Masih ada Glue Wall dan juga Krono yang bakal coba di open terlebih dahulu. Bakal coba dihajar. Satu point kill bakal coba dihajar. Tapi harus terkena ground dari seorang Ai. Jadi pola pikir seorang teman-teman ya. Di mana seorang pun fokus ke arah Rans. Di mana kalau terhatikan Rans Access juga harus dikembangkan. Ini dia teman-teman dari arah AAP Esports berhasil mendapatkan Boya. Perhatikan juga sudah mulai dibalas ya teman-teman. Tapi ini dia BDRX masih bisa bertahan dan menumbangkan Well Kingdom yang harus puas di posisi ke-12. 4 point kill tanpa harus kehilangan siapapun. Dan ternyata sudah melihat ke arah satu tim terlebih dahulu, di mana ternyata yang terpantau adalah Navistar. Bakal coba diajar sama-sama menggunakan satu Kronos sehingga berhasil dilepas juga dari keduanya. Kali ini bakal coba saling melepas karena lo gak sadar. Teman-teman dari RPB yang bakal menjadi orang ketiga pelakor granat coba dilempar ke terlebih dahulu. Seorang King gak bisa bertahan, harus tertumbangkan dengan begitu cepat. Amade coba memantau terlebih dahulu di arah rumah lantai 2. Bakal coba dihajar, udah ada seorang tembakan di arah bawah. Amade mau kemana di arah bawah dan seorang King bakal coba nge-encar satu orang Brawl yang gak bisa berbuat banyak kali di name. Terus dua orang BBM Monkit coba masuk ke Minotti. Kali ini bakal coba terhadap damage cukup banyak permain di dalam. Glue Wall cukup rumit, tampaknya Link terpukul di posisi 10. Udah kelihatan juga di dalam, di tengah. Udah ada Krono juga, apa yang akan dilakukan? Bakal coba dibalas dengan satu Krono juga. Gak bisa keluar. Lo keluar, ditungguin. Mau kemana? Bakal coba diajar dulu sama satu Spectre-nya. Yes, udah mulai kelihatan. Bakal coba diduelin dengan satu posnya. BBM Wonder Kid yang harus tumbang dan puas di posisi ke-9, 1-2. Ampun sudah mendapatkan zona, tapi gak boleh bermain barbar karena posisi mereka zona poin. Posisi ke-5, gak bakal bisa bertahan. Tapi lo lihat dari seorang Rasha! Hey, Rasha agresif banget dengan gasnya masuk. Gak pake ragu-ragu di mana seorang Yori bakal coba. Oh, BDR Rekoksir di posisi ke-4. Gak bisa berbuat banyak. Bakal coba dikejar terlebih dahulu. Aurel juga udah meluat karena seorang Rasha kali ini. 1-1-1 udah mulai bergerak. Di mana seorang Dutch mengembangkan satu orang. Karena nanti persiapkan bakal coba dilempar. Sama seorang Aurel masuk terlebih dahulu. Luar kenapa? Masuk ke daurang langsung untuk pergerakannya. Dan ini dia, Evos Junior berhasil mendapatkan Buya. Di posisi ke-10. Apa yang terjadi di arah mil? Apa yang terjadi? Kita nggak tahu. Udah deh, granat juga bakal terlihajar. Lempar sebagai berbagai shut down. Ke dalam teman-teman dari arah Rans X Oasis dan harus puas di posisi 8. Dan tadi juga ada BBM Wonder Kid yang harus puas di posisi shut down. Aduh. Udah ada BDRX yang hadir. Star sudah mulai dipersiapkan terlebih dahulu. Tapi belum menaik sasaran juga kali ini di seorang Boys. Masih coba ditembakkan kembali. Tapi pelurunya habis dari mengenai siapapun. Teman-teman dari RNXL Emperor masih bisa melakukan pergerakan moving kali ini. Masih coba untuk masuk. Oh, Lulu sudah mulai terknockdown. Bakal coba diajar juga 3 orang tersisa. Ada Yore, Norza, dan juga seorang Boys kali ini. Coba ditarik gas ada di kanan ada Yori. Dia diserang balor tadi ke tengah Boy sendirian kali. Lewat enggak bisa berbuat banyak. Stasip juga harus puas di posisi ke-5. BDRX Oxy harus puas di posisi ke-5. Junior kali ini bakal coba disandingkan dengan satu tim dari arah tim 6 yang coba memantau, yang coba melihat ke arah Junior di arah Kastulis 2. Yes, mereka akan bertemu terus.
Oh, dengan satu beretanya tadi belum mendapatkan siapapun. Sudah ada satu drone yang masih bangun ke mampu. Gak bakal terpatung IN dengan begitu tepat. Bakal coba dimasukin lagi. Teman-teman dari Royal Kingdom tersisa dua orang seharusnya. Kali ini coba jadi pick-off juga. Audel bergerak masuk langsung. WL Kingdom haruskan dari posisi kelima di emotin mumpung map terakhir ya kan. Coba dihubungin dulu sama Tune nih, gue hubungin di sini ya kan biar dibuka dulu nih. Karena emang katanya seminggu ini udah full ya guys ya. Minggu ini sudah full. Mas kalau slot itu masih ada mungkin minggu depan. Ini sudah full karena dari seorang ribuan mendapatkan satu orang. Baby kali ini bakal coba diancam terlebih dahulu. Langsung terkena dengan begitu cepat tanpa lama-lama dari arah Evo Senior. Satu granat bakal coba dimasukin terlebih dahulu. Aurel bakal coba mundur. Dari arah Lengs, tapi reward terlalu gegabah. Bakal coba ngeras menjadi orang sendirian. Gak bisa bertahan dari seorang reward. Bakal coba langsung di-enter terlebih dahulu. Udah ada granat yang sedikit miss nampaknya. Kaiper juga bakal dikejar, dihajar dari seorang reward. Langsung coba di-end tanpa lama, tanpa panjang, tanpa berpikir panjang maksud gue. Oke, lagi-lagi zona akhirnya benar-benar mengarah ke arah salah. Mana sih? Dibuk terhadap AAP yang coba masuk kali ini ke dalam zona panjang, zona terakhir. Terlalu lejat, zona tutup, mulai bonyok. Awas Dot, mau lari kemana? Karena Aurel pun coba melarikan diri terlebih dahulu demi menyelamatkan satu placement point yang cukup mantap kali ini. Dot sangat untuk mendapatkan buaya demi point kill yang cukup mantap dan mendapatkan gelar juara di area elite malam hari ini ya guys ya. Etis bakal coba masuk terlebih dahulu. Selain itu sudah mulai jalankan posisi untuk membaca. Dua orang kali ini. Dari arah Esports berhasil mendapatkan Boya. Oh yeah.